Halo guys, selamat datang di Mas Gameplay. Kita akan meneruskan kembali ya Train Station Renovation. Oke guys, kita bakal upgrade aja langsung lagi ya guys, karena bintangnya sudah ada 7 nih teman-teman nih. Bintang 7 teman-teman. Buyar ya. Jadi ini kalau misalkan gua beli ini bisa beli grinder nih teman-teman ya. Ini pengganti sandpaper ya. Cuma ini jarang ya guys selama kita merenovasi stasiun di sebelum-sebelumnya, cuma ada satu ya di stasiun kedua kita pakai yang namanya grinder ini. Terus sebelahnya itu yang wrench bintangnya 3 guys. Jadi gue mau upgrade yang ini aja dulu nih guys, yang wrench aja dulu ya kan, karena wrench ini atau kunci Inggris ini lebih sering dipakai teman-teman. Jadi gue bakal upgrade aja yang wrench teman-teman. Oh iya, gue kelupaan terus ya nih yang HT ini nih teman-teman nih. Cuma emang jarang juga gue pakai guys. Oke, langsung aja kita merenovasi stasiun yang lainnya nih teman-teman. Stasiun yang kelima teman-teman. Waduh, ini tempat apaan ini? Jadi katanya sih ini rel keretanya melewati adalah kunci karena melewati setiap bagian dari kota teman-teman ya. Terus kita mesti bersihkan guys dan merenovasi stasiun ini teman-teman. Oke, langsung. Oh, ada sandpaper. Jadi ini harusnya gue ngecek map dulu nih temen-temen ya, harusnya toolsnya apaan aja. Ini kan ada sandpaper, harusnya tadi gue upgrade sandpaper guys, cuma nggak apa-apa lah ya. Di sini juga ada kunci Inggrisnya temen-temen. Ya udah, kita langsung aja merenovasi stasiun Cat Roads temen-temen ya. Dan ini kayaknya parkirannya ya, kita ada di parkirannya. Oke, di sana lahannya kosong guys, ada sutet pula ya kan. Oke guys, bentar. Saya lihat-lihat dulu ya. Teman-teman. Ini mobil kita baru nih. Bis naik gaji teman-teman ya. Mobilnya baru nih. Jadi ini di sini kita cari kunci lagi guys buat ke ruang pengendali katanya, teman-teman. Kayaknya di atas ini ya ruang pengendalinya. Ya udah deh. Kalau gitu kita langsung aja bersihkan nih teman-teman, karena kan sebelumnya gua udah discover cara yang terbaik itu buat memusnahkan red box ini teman-teman dengan cara pakai X guys. Nggak perlu kita angkat guys ke sampah ya. Kayak gini aja yang benar teman-teman. Nah, yang kecil-kecilnya kita pick ya. Dah, udah bener deh nih ya. Jadi cepet teman-teman ngebersihinnya ya. Kita ke sebelah sini, ada tempat sampah masih bagus teman-teman. Terus saja ada propen tank gas. Ini langsung kita dismantling aja kali ya. Ini juga luas guys soalnya ya. Jadi ya udah kita bersihin dekat-dekat sini aja dulu. Nah, ini dia nih tempat sampahnya. Kita bakal beli mix aja kali ya. Mix aja kali ya di sini ya. Atau di sini, guys. Di sini juga banyak sampah, teman-teman. Ini juga ada tempat sampah pula. Cuma jelek ya. Ini nggak bisa kita hilangkan nih, teman-teman, tempat sampah yang ini ya. Kayaknya gue perlu satu aja deh, guys. Yang di sini aja deh gue beli deh ya. Ya di sini aja deh karena lebih banyak sampah di sini teman-teman, jadi gue beli mix di sini. Oke, gue fix dulu yang botol-botol kecilnya ya, kalian gue dismantling dah nih yang ini ya. Oke, sebentar, yang itu gue destroy aja. Ini gue destroy aja bisa teman-teman ya, yang kret-kret kita destroy sebelah sini dulu. Nah, ini kunci nih lah. Kuncinya ada di tanah teman-teman ya. Udah kehabisan akal kali ya developernya mau ngasih petunjuk, bingung. Oke, kita sudah dapat kuncinya teman-teman. Sekarang kita lanjut bersih-bersih dulu ya. Ini bakal gua ambil-ambilin. Yang ini single grade-nya tadi yang biru ya. Nah, tongnya nggak bisa kita hancurin ya. Tong barel. Pik-pik dulu dah nih yang di sini deh. Tiga grade-nya jangan yang di sini kali ya. Ini udah bersih guys soalnya ya yang di sini-sini. Aduh, bisa kita hancurin nggak sih ini? Nggak bisa guys. Oh, sini-sini sih bisa. Cuma bersih teman-teman di sini ya. Gua lempar ya ke sana ya. Nah, sana aja deh. Karena nanti gua mau pasang tiga grade guys tuh kayak gitu ya. Oke, gua bersihin sebelah sini dulu nih teman-teman ya, ngecek, double check. Kalau misalkan ada sampah ya, takutnya diteliti temen-temen ya main game ini. Udah disuruh pulang guys. Nggak boleh jauh-jauh ya, udah kayak anak kecil. Udah nih, kita ambil sampah yang kecil-kecilnya nih. Nah, kan ada sampah guys di sini ya.
gua bakal destroy aja bangkunya. Gua ambil, oh ada batu guys, bisa kita destroy pakai kapak ternyata. Batu apa kasur tadi? Oke, udah guys, ini udah rapi sebelah sini, mantap. Udahlah ya. Oh guys, masih ada tuh di situ ya. Ntar gua drop yang ini dulu. Oke. Sampah kecilnya gua ambilin. Nah, udah guys. Oh iya guys, gua ngeliat kayak spray tadi, sebenarnya kita bisa ngeluarin spray guys. Mana ya caranya ya? Ada guys. Nah, ini nih temen-temen nih spray ya. Ini gunanya apa guys kira-kira ya? Coba deh. Ini. Oh nggak bisa guys. Mana ya? Ini spray ini buat apa nih guys? Kalian kalau ada yang tahu kalian kasih komentar ya. Ini spray buat apa? Kalau ada ketemu ini kali ya kecoa, kita semprot. Nyamuk. Aduh, ini kasur siapa lagi nih? Buangnya sembarangan sini. Gua destroy bisa nggak nih? Bisa. Destroy aja ya. Nah, kayak gini. Oke, saatnya gua ngebersihin bagian sini. Temen, ini ada berapa ini jalurnya nih? 4 teman-teman. 1 2 3 4. 5, 5 teman-teman. 5 line. Ini ibaratnya ini kalau di Jakarta ya, Tanah Abang ya kali ya ini ya. Tanah Abang ya kali ya guys. Oke. Okay. Ini isinya mayat itu. Ya mayat kali itu ya. Ngeri guys, kalau mau buka juga ngeri. Biarin aja dah. Oke. Okay. Kita lempar ke sana sekarang. Nah. Ada guys, ini udah rumah-rumahan ini. Ini sampah dari kampung miliarder nih teman-teman nih. Sini-sini ya. Ini sini dia. Nah, sekalian deh gue benerin nih teman-teman nih pakai kunci Inggris yang baru nih. Mana tuh dia? Nah, ini dia. Bentuknya kayak gini ya. Ini kunci bukan Inggris nih teman-teman. Ini kunci Jepang kali ini. Kunci Amerika kali ini ya. Kunci Amerika kali ya. Langsung guys kita benerin dan emang cepet teman-teman. Lebih cepat ya. Pakai yang kunci ini lebih cepat. Nah, ini ada pedanya krayon Shinchan. Kalau gitu gua lempar di sebelah sini. Nah, udah biarin aja di situ dulu. Ini katanya sih kita benerin keretanya kali ya nanti. Cuma belum tahu nih guys ngebenerinnya gimana ya. Nanti dulu deh. Oke, di situ sudah bersih tadi. Gua bersihin daerah sini sekarang. Ada yang piknik teman-teman di sini ya. Ada aja dah. Nah, ini untungnya tinggal pickup nih teman-teman ya. Mas sampai mix teman-teman. Oke, gua kebersihin dulu. Lempar lagi ke sana. Ini game 70% kita ngebersihin barang ya. 70%. Sisanya dekorasi teman-teman ya. Paling banyak kita ngebersihin barang ini. Oke. Udah nih teman-teman, gue cek lagi bagian sini. Nah, ini relnya rusak nih teman-teman nih, yang ini nih. Bentar. Kalau gitu relnya nanti ya guys, biar fokus teman-teman, biar nggak lupa. Nanti kita cek relnya masing-masing. Ini kan relnya banyak teman-teman ya, karena relnya banyak jadi gue ngebenerinnya nanti aja dulu. Gue fokus ke sampah dulu ya, fokus dulu ke sampah nih teman-teman. Biar nggak kelupaan rel mana yang udah dibenerin atau enggak ya. Nah, ini masih bagus guys. Nah, kalau kayak begini teman-teman ya, nanti kalau misalkan mau dekorasi ya tempat sampahnya yang disamain kayak gini nih teman-teman, kan ada ya. Jadi biar seragam teman-teman ya, kayak gitu. Enak sekolahan lah ya, seragam. Oke, sampahnya gua ambil-ambilin nih. Sampah kertasnya ini gua destroy aja. Nah, ini ada tempat sampah lagi guys, kayak gini nih ya, deketan ya. Destroy lagi guys. Oke. Oke, udah belum nih? Lagi jauhan. Nah, udah nih teman-teman nih, sampah saya ge-grade 1 teman-teman ya. Langsung aja kita buang ya, kita bersihin teman-teman, semoga muat ya. Kalau nggak muat mungkin gua clear aja ya, pakai clear aja. Oke, kita buang sini. Nah, sampah berwarnanya dulu deh gue buang ya. Yang berwarna dulu teman-teman. Nah, kalau misalkan penuh teman-teman,
bisa gue jual ke mix kalau yang lain ya. Ini juga sih harusnya kalau ke mix gak masalah ya, yang berwarna ini. Oke, gue buang-buangin lagi guys, ini sampah segregrate yang dari sana ya ini. Nah, kita sudah kumpulkan, tinggal kita buang-buang aja kayak gini. Kurang, masukin lagi. Nah, mantap teman-teman ya. Oke, sekarang tinggal yang ininya nih yang bisa kita jual nih teman-teman nih. Kalau yang ini kan bisa kita jual di sini nih. Yang metal-metalnya teman-teman lumayan 120. Yang ini juga bekas apaan ya? Buat bikin ini kali ya, serabi. Serabi kali ya itu. Propennya kita buang ke sini. Aduh. Aduh, jatuh. Hilang dia. Kita buang lagi nih teman-teman nih. Muat kagak nih? Muat dong. Belum guys, belum masuk. Aduh. Gak bisa guys. Udah gak muat. Ini gua destroy aja bisa nggak? Gak bisa teman-teman. Ya udah, ini gua buang ke mix sana ya. Nah, gue cek-cek lagi, siapa tahu ada yang ketinggalan. Udah nih teman-teman nih, udah cukup. Udah bersih nih teman-teman ya, tinggal yang kayak gini-gini nih nanti kelupaan takutnya. Oke teman-teman nih, udah bersih bagian sini. Sekarang gue lanjut lagi guys, ngebersihin sampah mixnya lagi yang dari situ ya, ke sini lagi ke arah sampah mixnya. Nah akhirnya terisi juga semua teman-teman sampah nih. Nah belum yang di dalam sini ya guys. Dalam sini nih teman-teman, cuma gue maksimalin dulu nih teman-teman ya kalau sampah mix. Kalau misalkan nanti nggak muat ya, di sini kan ada tuh tempat sampah ya, jadi gue beli lagi tempat sampah yang itu antara segregrate atau mix di situ teman-teman nanti ya. Oke, gue cek. Nah yang ini nih teman-teman yang rusak nih, kita pakai sandpaper ya buat ngalusin relnya nih teman-teman. Nanti bukan mau digunakan kan, gosok aja terus teman-teman. Sok terus ya. Nah ini agak lama ya guys, kalau yang ini banyak guys ini yang karatan ternyata. Gak tahu deh nih rel ini doang apa yang lain juga sama, banyak banget. Udah lagi, oke kita langsung asah guys, gosok-gosok sampai mengkilap, gosok-gosok ya sampai mengkilap. Udah nih temen-temen nih, belum, masih banyak. Udah lagi, oke. Dan nih guys, sudah mengkilap semua. Nah sekarang kayunya teman-teman kita ganti ya. Satu, ini ada banyak yang rusak juga kayunya. Nah, oke. Banyak juga nih teman-teman yang rusak ya. Nah, sebelah sini juga. Oh ini juga rusak nih teman-teman relnya ternyata. Sebentar. Gue cek kayunya dulu. Baru rel ya. Nggak ada guys ternyata di situ ya. Udah nih kita lanjut lagi, gosok-gosok sampai mengkilap relnya. Gosok terus. Oke, sudah nih temen-temen ya kelihatannya. Sekarang gue mau ngecek yang rel sini lagi guys, yang di belakang sini ya, siapa tahu ada yang rusak. Dan ternyata nggak ada. Di sini ada rel lagi dong, ada rel lagi, baik banget ya relnya ya. Oke guys, ini udah rapi semua guys bagian luar ya. Nah sekarang ada dua pilihan nih teman-teman, gua fokus taruh furnitur di sini atau mungkin gua lanjut ngebersihin di situ nih teman-teman, antara itu ya. Jadi gua pilih dekorasi dulu aja kali ya. Dekorasi aja dulu kali ya, gua dekorasi di sebelah sini nih temen-temen ya. Sebentar, 1, 2, 3, 4, banyak guys, banyak. Sekarang kita dekorasi bagian sini nih temen-temen ya, dia butuh bangkunya banyak sekali guys, 12. Gua coba beli yang ini deh nih ya, yang ini aja deh gua beli nih. Coba gua beli 12 dulu ya. Ini kalau gua jual 400 lagi kan baliknya, bener nggak? Kayaknya sih bener tuh, kayaknya sih bener ya. Coba jual lagi. Enggak guys, enggak bener. Enggak bener teman-teman. Coba di enggak kelihatan ya guys, kita ngejualnya berapa enggak dikasih tahu teman-teman. Sayangnya ya udah nih,
Gue udah beli 12 soalnya. Jadi gue tak langsung aja taruh teman-teman bangku-bangkunya ini ya di sini sama yang sebelah sini nih, depan belakang. Cuma kasihan guys nih yang duduk di sini ya, ngadepnya tempat sampah teman-teman ya. Nah kayak gini teman-teman ya, ini samain juga guys sampai sana ya, kita taruh bangkunya teman-teman ya, sampai sana nih, sampai ujung sana ya. Oke, nah, ini kurang kananan teman-teman, ternyata kurang kesini ya. Nah nih terus, oke, terapian. Sekarang gua taruh bangku sebelah sini teman-teman, karena di sini takutnya orang mondar-mandir ya keluar masuk. Jadi gua taruhnya di sebelah sini nih teman-teman, sebentar. Gua kayaknya taruh sebelah sini dulu deh nih. Ini aja dulu nih ya. Ya, sebelah sini aja dulu gua taruh. Formalitas aja nih teman-teman ya, biar rapi. Oke. Gua rotate. Oke. Lagi masih muat. Nah, ini dua lagi nih teman-teman nih, cuma sini masih lega nih. Kalau kayak gitu yang ujung sana gue pindahin ke sini aja kali ya. Ujung sana gue pindahin ke sini kali ya. Nah, mungkin tetap di sini teman-teman. Gue pojokin dulu deh, gue taruh dulu deh. Gue taruh dulu. Nah kayak gini. Nah ini bangkunya udah cukup nih teman-teman sebenarnya. Mungkin bangku yang ini gue pindahin nih teman-teman. Bangku yang ini gue pindahin jadinya nih. Sebelah sini ya. Nah udah nih teman-teman nih, kita pasang bangku 12 ya, 12. Bener sih kalau mau nambah lagi bisa guys di sini lagi ya, gue tambah. Cuman ntar dulu deh, gue mau taruh tempat sampah dulu nih teman-teman ya. Eh dia butuh tempat sampah, departu boardnya 2 ya, tiket mesin. Udah nih kita beli aja dulu ya, biar sama teman-teman. Jadi posisinya kita taruhnya di sebelah sini nih, kalau mau sama ya. Nah ini. Di sini satu lagi, oke. Terus bisa kita taruh di sebelah sini. Ini udah cukup sih sebenarnya nih temen-temennya tempat sampahnya. Ini dulu deh nih biar sama ya. Di sana kan dua, di sini juga gua taruh dua nih. Nah, biar seimbang lah ya hidupannya. Udah guys nih, bisa dua lagi tempat sampah. Oh, gua bingung taruh mana. Kalau gitu gue beli lagi deh itu guys, yang itu yang hijau deh gue beli lagi deh, yang ini gue jual, gue beli dua lagi. Nah kayak gini aja lah, tambahin satu jadi tiga ya. Nah sebelah sini juga ya, kasihan banget guys ini depan. Nah ini mas muat nih, di sini aja deh gue taruhnya. Kok beda ya ini ukurannya ya. Yang ini gedean, yang ini kecil, kocak ah, bodo amat lah. Kocak nih game ya guys. Nah sini aja deh gue pasang nih guys. Oke, satu di sini, satu di sini. Oke. Sekarang departure boardnya guys, sebelah tiketnya ya, gue taruh nih kiri kanan. Nah kayak gini nih temen-temen ya. Ya ginilah kira-kira ya. Ya udah gitu aja. Udah guys, bagian sini nih udah mantap. Kalau mau sih, kalau kelebihan duit taruh tanaman aja guys, cuma nggak usah lah. Di sini udah banyak rumput guys, sama belakangnya itu kan pohon, nggak usah taruh tanaman jadi ya. Yes. Lanjut guys, kita ke sebelah sini teman-teman. Ini butuh satu departure board sama dua tempat sampah aja teman-teman. Nah kalau di sini jatuhnya bukan buat naik ya teman-teman ya, karena kan kiri kanan ini dibatasin guys. Jadi bukan tempat buat nunggu teman-teman ya. Ini cuma buat penghias aja sih kayaknya ya. Gak tau dah buat apa ya. Pokoknya bukan tempat buat naik teman-teman. Langsung guys kita pasang ya tempat sampah di tengah-tengah sini. Oke, satu lagi di sebelah sini teman-teman. Oh, buat orang rokok kali ya nih di sini. Maybe. Oke. Nah, udah teman-teman ya bagian sini. Ini mungkin sama. Cuma bedanya di sini kita naruh satu tiket mesin teman-teman. Gue taruh-taruhin lagi teman-teman di tengah biar sama sama yang di sana ya posisinya. Oke, departure boardnya gue taruh di sebelah sini sekarang. Sini deh, sini, sini aja. Nah, tiket mesinnya gimana? Sebelah sini kali ya. Nah, sebelah sini aja. Oke, sudah teman-teman ya.
Oke, sekarang lanjut bagian sini teman-teman, dia butuh satu departure board sama dua tempat sampah juga. Langsung guys kita beli yang sama ya yang kayak tadi. Harus belah sini satu dan di sini satu teman-teman. Ntar gue cek dulu lurus kagak nih. Kayak sih lurus ya, lurus guys. Yang gitu juga, oke. Nah di sini sama teman-teman ya, oke. Udah nih teman-teman nih, udah kita dekorasi ya. Yang bagian sini juga luarnya. Sekarang gue cek bagian sini nih teman-teman nih. Di sini dia butuh dekorasi juga nih guys, di bagian sini ya. Bagian sini juga butuh dekorasi ternyata dia. Cuma nanti dulu teman-teman kalau yang ini dekorasinya ya. Kita bersihin luarnya dulu nih teman-teman. Tuh ada graffiti ya soalnya. Kita bersihin dulu graffitinya. Di sini ya. Oke. Oh, ini gelap banget guys. Kita ganti ya wallnya kayaknya nih. Biar kelihatan modern kalian nanti. Udah, ini udah rapian. Di luar bagian sini tempat parkirnya juga udah aman. Udah bersih, teman-teman. Oke, sekarang kita bakal bersihin dalamnya nih, teman-teman ya. Ya, ruangannya satu doang nih, teman-teman. Tower ya. Cek guys dalamnya. Banyak sekali sampah ya tentunya. Oke, bentar, kita rapiinnya kecil-kecil dulu. Kecil-kecil dulu aja kita rapiin. Cuma sih sampahnya nggak terlalu banyak nih, teman-teman ya. Apanya sih nggak sebanyak kayak yang sebelum-sebelumnya. Ntar kita taruh sini dulu ya, nanti mau diputuskan mau beli segregate atau mix teman-teman. Kayaknya sih segregate sih, karena di sana jauh teman-teman ya. Jadi kayaknya gue beli di sini aja guys, biar dekat teman-teman, biar dekat. Oke, ini ruang kamar mandinya, WC-nya di sini. Kita dismantling nggak bisa guys, mesti kita buang. Kita buang guys yang ini. Wes, kita lempar aja dulu ke sana ya. Situ aja biarin. Langsung kita dismantling satu-satu. Cuma nih bagian WC-nya, ini masih bisa dipakai temen-temen. Nah ini enak nih, bisa diopen temen-temen. Enak nih. Pati isunya juga keren temen-temen kayak gini ya. Cuma yang di sini nggak ada temen-temen. Bodo amat. Nah ini kalau misalkan up nih dua-duanya nih, yang sebelah sini nih minta tisu nih ke sebelah nih ya, minta guys. Karena opernya dari kolong temen-temen ya. Jadi perlu kerjasama yang apik temen-temen antar pemboker ya, pemboker guys, antara pemboker perlu kerjasama yang apik ya temen-temen ya. Oke, ini gue nyalain dulu lampunya guys. Sebelah sini switchnya yang mana nih, gak ada deh. Gak ada switchnya nih temen-temen sebelah sini. Udah nih gue bersihin dulu deh nih, atau Bang Jack nih, tatonya Bang Jack. Oke, udah teman-teman nih, udah bersih ya. Kita lanjut bersihkan grafitinya yang di sini juga. Oke, udah bersih juga. Ini juga ada grafiti hotbots. Graffiti Otus, aduh ada dia lagi. Ada dia lagi dong. Ampun dah, udah dah, gue bersihin aja langsung. Oke, udah rapi nih temen-temen ya sampai bawah. Sekarang kita dismantling itunya. Wow, luas juga nih guys. Nih ruang pengendalinya ya. Dan di sini kita disuruh ngapain nih katanya nih. Set all crossover levers according to the diagram in the control room building. Ya itulah maksudnya ya teman-teman ya. Jadi kita kayaknya kayak puzzle nih takutnya nih. Bau-baunya bau puzzle nih teman-teman nih nanti nih. Ntar deh gua lempar dulu ke bawah nih. Apanya? Lihat sini aja ya. Ya gitu ya guys, ke sini ya. Sini gitu aja. Lempar lagi satu-satu sampahnya. Oh ini kok masih gelap ya? Gelap ya, udah dinyalain loh padahal lampunya. Oh iya iya iya, listriknya kayaknya belum tersambung. Ya udah nih gue bersihin dulu sampah-sampahnya aja dulu gue bersihin. Nah jadi ini, wih ada TV guys, masih berfungsi teman-teman, nggak dimatiin loh komputernya, masih nyala teman-teman tuh, nyala dia tuh. Kayaknya nanti kita yang levernya di bagian sini kayaknya ya. Ntar deh, tapi sebentar dulu deh itu.
gua nggak mau pusing dulu teman-teman. Belum mau pusing dulu ya, sebentar. Gua mau cari yang bisa di dismantling. Oke, kayaknya sudah nih teman-teman. Oh, livernya yang ini teman-teman. Yang ini nih. Oke, oke. Sekarang kita fokus ke bagian sini nih teman-teman ya. Kita cek yang ini dulu, apakah petunjuknya ada di sini. Oke. Jadi nih kita mesti naik turunin levernya teman-teman sesuai angkanya nih. Kan ada nomor nih teman-teman sampai 11. Nah, yang level ke atas itu ada di level nomor 3, 5, dan 9 aja nih teman-teman. Sisanya ke bawah semua ya. Jadi kita bakal ikutin aja petunjuk yang ada di situ teman-teman. Yang 3 di atas, berarti yang ini di atas nih teman-teman ya. Jadi, salah guys, kebalik ternyata. Yang ini ke atas, berarti 3, 5, salah, 5, yang ini kan, benar. Sama 9 teman-teman. 6, 7, 8, 9, nah yang ini ya berarti ya. Benar nggak tuh? Benar nggak tuh? Salah nih teman-teman ya. Ntar saya cek lagi. Atau kebalik jangan-jangan. Masa sih? Ini ada angkanya guys. Angkanya sebelah sih ini ternyata. Berarti terbalik guys. Dari sini, dibalik. Nah, yang sisanya ke sini ternyata. Nah, kayak gini. Harusnya ya. Di sini guys angkanya ternyata. Nah, begini kah? Benar teman-teman. Nice. Udah. Berarti listriknya udah on dong. Coba ya. Belum guys. Ada perubahan nih. Oh, rusak guys ternyata lampunya teman-teman. Mesti kita benerin. Kita benerin dulu ya lampunya ya. Ternyata rusak saudara-saudara lampunya. Ya udah, kita benerin guys. Lumayan tuh dapat 5.000 benerin lampu doang. Langsung kita benerin lagi lampunya. Oke. Sip, sudah dibenerin teman-teman. Sekarang gua cek dulu deh nih, ini tempat apa sih? Controlling ya. Wah, ribet guys, gua nggak ngerti guys nih. Ini buat apaan? Banyak ya tuh tombolnya guys, makanya nih pekerja penjaga stasiun itu mesti melek terus teman-teman ya, karena ya mesti memonitor kereta api yang keluar masuk teman-teman. Kalau salah bisa tabrakan teman-teman ya, bahaya kayak gitulah punya ya. Jadi intinya itu satu, perlu kopi teman-teman ya. Nanti kita taruh kopi ya di sini ya kali ya. Nah, di sini nih kita taruh tempat kopi teman-teman ya. Ya itu ya. Oke guys, ini sampahnya udah bersih kayaknya, nggak perlu yang ada yang di dismantling. Jadi sebelum misi ya komplit teman-teman ya, kita ke bawah. Terus kita rapiin sampahnya, terus habis itu kita jual teman-teman ya supaya dapat uang lagi kan, kayak gitu ya. Nah, kayak gini. Yang ini juga guys, kayaknya gue mau lempar ke cigarette aja deh nih. Nah, jadi guys, gue beli yang di situ ya. Jadi ya, kalian gue juga jual temen-temen. Gue jual tempat sampahnya. Kayak sih udah nggak ada sampah lagi ya sejauh ini gue lihat guys. Semoga bener lah. Oke, ini udah penuh nih temen-temen mixnya. Kalau gitu kita clear, terus kita sell. Nah, kayak. Kenapa dia ada di sini nih sampah mayat ini? Jadi akan gue beli lagi, saudara-saudara. Aduh, dia ngumpet di sana, guys. Sebentar deh, nanti gue pikirin ya. Mungkin bisa kita buang di mobil kita, seperti ini. Nah, jadi nanti kita bisa buang di tempat lain ya. Oke guys, nanti itu aja, itu nanti aja dulu ya. Itu nanti aja dulu, biarin. Udah nih temen-temen ya. Udah, terus kita clear, kita jual guys langsung yang ini. Nah, dapat uang lagi. Nice. Dan nih teman-teman, sekarang kita fokus progres presentasinya nih temen-temen ya. Bagian atas atau bagian sini nih. Yang ini aja dulu deh, bagian sini aja dulu nih. Dia butuh jam aja, satu. Sama vending mesin ya, dua. Dia minta satu, gua kasih dua teman-teman vending mesinnya ya. Nah, sebelah sini nih vending mesinnya. Nah, di sini
sama di sini ya. Terus juga gue taruh tempat sampah deh, satu deh nih. Waduh, kagak seragam ya. Biarin dah. Tempat sampah kali ya, satu kita taruh di situ. Yang ini nih. Jam satu, teman-teman, yang besar kali ya sekalian. Nah, yang ini. Eh, ini nggak besar, guys, ternyata. Oh, dia nempelnya kayak gini, teman-teman, ternyata. Lah. Kira nempelnya ke dinding ya. Iya sih, nempel ke dinding, cuma ngadepnya ke sana. Ya udah, gua beli yang ini. Jadi yang ini. Jamnya di ini dong. Ini, teman-teman. Ini, guys. Oke. Nah, ini ada tanaman nih. Yang gua beli kemarin ya. Jadi gua taruh aja sini. Di sini deh. Nah, di sini. Nah, tempat sampahnya di sini ya. Oke. Udah nih teman-teman ya bagian sini. Kayaknya udah cukup. Walaupun di sini kosong ya. Paling sih kalau mau nih teman-teman ya. Kalau mau dikasih kayak gini guys, pembatas. Nah, kayak gini aja ya teman-teman ya, biar enggak sembarang orang lewat ke sana ya. Ngapain juga lagi ke sini ya. Kita tahu nongkrong ya. Kerja-kerja, istirahat, rokok di situ kali ya, bisa aja teman-teman ya. Dan nih teman-teman cukup, biar di sini kelihatan bersih aja, karena kan ada tangga sini, orang lalu lalang ya nggak terhalang kayak gitu, lalu lalang nggak terhalang teman-teman ya, kayak gitu bahasanya. Oke, sekarang kita renovasi bagian WC-nya nih teman-teman ya. Ini WC-nya jatuhnya WC pekerja nih, masa sih WC pengunjung sini-sini. Ini WC pekerja nih harusnya nih ya. Kita tutup dulu teman-teman. Kita bakal taruh bedroom elemennya 8 teman-teman ya. Di sini kita dekorasi aja langsung nih, gue bakal beli-beli aja langsung satu-satu ya. Oke guys, ini gue udah beli. Gue coba pasang tempat pipis sama tempat cuci tangan ya nanti ya. Gue nggak tahu nih muat nggak nih tempat pipisnya. Kalau nggak ya pipisnya di sini nih. Kalau misalkan nggak muat nanti ya. Jadi ini gue taruh aja dulu guys, tempat pupnya satu-satu. Oke. Terus towelnya guys, karena di sini nggak ada tisu ya, gue kasih tisu guys satu ya. Cuma dia nggak bisa gue taruh sini. Eh bisa deh, sini aja ya. Ini aja nih gue taruh satu. Nah kayak gitu. Nah yang satu kan udah punya, ngapain gue beliin temen-temen, biarin ya. Oke, sekarang gue tempat cucinya aja dulu nih di tangan ya. Nah di sini aja nih gue taruh deket-deketan aja. Oke, udah. Terus nggak ada sabunnya teman-teman, jadi gue kasih tempat sabun di sini sama hand dryernya. Dryernya di sini aja kali ya. Eh sabunnya dong di tengah ya, harusnya sabunnya dong di tengah. Nah satu aja guys berdua biar hemat. Nah hand dryernya di sini. Nah kayak gini aja. Oke. Nah karena ini sempit teman-teman, jadi gua nggak taruh tempat urin teman-teman ya. Bisa di sini aja, bisa juga kan. Oke, gue taruh tempat sampah satu-satu. Nah kayak gini. Oke, satu lagi di luar teman-teman ya. Mungkin gue taruh di balik sini kali ya, tapi ntar nggak kelihatan. Ini aja guys kalian, ini guys kalau sabunnya netes kan, jadi buangnya ke sini ya kayak gitu. Oh iya mat, ini ya satu lagi ya, apa namanya, tisu buat habis cuci tangan juga. Nah sinilah gue taruh. Oke. Dan nih teman-teman nih, gue beli dekorasi tanaman aja deh biar buat penghias ya, satu yang ini biasanya yang kecil nih. Nah yang ini bagian sini nih teman-teman. Dah udah nih teman-teman ya bagian WC-nya. Cuma sayangnya kita nggak bisa beli kaca teman-teman, sayangnya ya. Oke. Oh iya guys, bentar saya kelupaan nih teman-teman. Pen ya, hampir aja kelupaan ya. Gue beli yang ini dulu nih teman-teman nih. Siapa tahu nanti gue bisa dekorasi kereta apinya ya. Jadi ini bakal gue beli-beli aja, karena harganya murah teman-teman, 300 ya. Jadi gue beli aja semuanya langsung. Oh, banyak juga nih ternyata. Dah guys, udah gue beli semua tuh. Bawahnya aja guys, biar kelihatan bersih. Nah kayak gini nih teman-teman ya, putih semua teman-teman. Jadi kelihatan bersih guys. Oke, udah teman-teman bagian sini. Tip, yang ini juga bisa kita ganti kali ya, bener gak? Oh bisa guys, ternyata bener, bisa.
Nah kalau mau bagus sih yang ini nih temen-temen ya. Cuma ada metal ya guys, jadi jangan yang ini. Kayak sih yang ini nih tadi nih. Eh bukan yang ini. Bukan yang ini juga. Nah yang ini kali nih kalau mau ya. Udah yang ini aja nih temen-temen ya. Agak bagusan lah bagi gua. Bagi gua. Oke. Gua renovasi yang ini dulu deh nih sekalian. Mumpung di sini. Nah, yang ini bagus nih teman-teman ya. Yang ini aja kali ya. Yang ini aja nih teman-teman nih, gua bakal pakai pen yang ini semuanya. Kayak gini. Nah, ini kan kelihatan modern nih teman-teman ya, kayak gini. Oke, sudah. Sekarang kita fokus aja dulu bagian sini teman-teman, nanti yang terakhir yang di bawah ya dekorasinya. Lanjut guys ke atas ya. Udah gini aja nih temen-temen ya bagian sini. Oke. Ini bakal gua ubah guys biar terang. Nah bagian sini gua ubah ya. Nah kayak gini aja lah. Tasnya nih paling nih. Tasnya sekarang. Nah tasnya gini aja terang. Bawahnya gelap ya. Oke. Kalau yang terang yang itu doang guys tadi ya, dua itu gelap banget. Nah, yang ini aja kali ya, yang ini aja deh temen-temen nih lantainya ya. Oh yang ini bisa juga nih guys tuh, yang ini juga bisa nih ternyata. Ntar gue pilih yang mana ya, yang tadi aja nih guys nih, yang ini nih mana ya. Nah yang ini aja nih biarin. Nah kayak gini nih temen-temen ya. Dindingnya, atasnya, sama lantainya teman-teman udah gua ganti ya. Eh bangkunya dulu kali ya. Ini karena sempit teman-teman, jadi ngadepnya ke sini ya. Cepat guys soalnya ya. Ini pojok sini. Ujung. Nah kayak gini. Nah ini muat nih. Bangkunya gede banget teman-teman ya. Ah udah. Oh iya guys, ini kita beli yang panjang kali ya. Nah ini tengah aja deh, tengah aja. Yang ini di tengah. Oke. Outboardnya di bagian sini, sebelah sini. Nah. Terus satu tanaman teman-teman di balik, di balik pintu. Pintu ya gue tutup dulu. Nah. Bisa guys. Cuma kalau misalkan gue buka nih. Tembus nggak tuh kayak gini ya, aneh. Aneh sekali ya guys. Oh ya 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 ya, gini nih temen-temen ya, nih gua taruh sini-sini deh nih, biarin deh manjang deh kayak gini tanamannya di sini jadinya. Nah kayak gini nih temen-temen ya. Paling enak sih taruh karpet ya guys, bobo buat tidur. Kasur. Oke guys, sudah nih bagian sini teman-teman. Ini gue jual aja dulu nih purinnya, belum gue jual soalnya. Ini dulu deh nih gue taruh nih CCTV monitor, smoke sensor di luar kali ya. Eh jangan guys, nanti tinggal ke itu. Ini aja nih, mana nih kok nggak bisa? Oh kesinian guys. Terus bangkunya teman-teman yang ini aja nih, yang ini Anitavian. Bagus ya. Oke. Terus ruangan buat ngobrol nih teman-teman. Nah di sini kali ya gue taruh. Gue beli dua nih teman-teman nih. Nah ini kan kali ya. Kalau ada sofa panjang bagus nih teman-teman. Oke. Nah ini dia bangku yang kecil ya. Eh meja yang kecil ya. Gue taruh sini teman-teman buat ngobrol-ngobrol ya. Yang sini bisa gue taruh itu, inilah nih ya. Nah udah, yang lainnya nih teman-teman masih kurang furniturnya satu, mungkin gue taruh yang ini kalian nih, dua kopinya ya di sini. Kopinya ya tetap ya. Nah ini gue taruh di sini bisa. Nah kayak gini kiri kanan. Oke. CB radio di sebelah sini aja. Sebelah sini deh, sebelah sini.
Nah, tinggal tanamannya nih, teman-teman nih. Tanamannya gue taruh sini satu. Satu sini. Nah, dua lagi di sana ya. Oh, mungkin di sini juga bisa nih penghias. Ini deh. Ini satu. Terus di sini satu kali ya. Nah. Dah. Tinggal jam. Jam gua taruh di sini doang guys bisanya. Wah, enggak bisa guys, taruh sini nih, kocak. Ini dong. Nah, kayak gini. Oke guys, sudah gua renovasi bagian sini ya. Jadi ini ada penghiasnya, kiri kanan tanaman. Di sini bagian security-nya. Ini bagian tukang bikin kopi. Terus juga kalau yang nganggur ngobrol di sini atau baca di sini ya. Ini perpustakaan mini ya, teman-teman. Di bawah tempat nongkrong kalau yang rokok di bawah ya, kayak gitu. Udah guys, ini gua dekorasi bagian sini. Sekarang kita dekorasi yang terakhir nih, teman-teman, di bawah ya yang belum. Nah, yang ini nih yang belum nih, teman-teman ya. Yang ini guys, dia butuh bangkunya 10. Sampainya 5, di partout boardnya 2. Oke, langsung kita persiapkan, teman-teman. Oke. Terus satu tempat sampah, teman-teman, di sini. Harusnya sih di sini ya. Enggak apa-apa. Atau ada yang buang sampah di sini kan? Siapa tahu, guys. Makanya kita sediain tempat sampah di situ. Oke, sudah. Sekarang gue mau taruh mesin ATM nih, teman-teman ya. Mesin ATM-nya nih, teman-teman, jadi ya. Gue pasang ya, satu di partout board sini. Gak tahu dibaca apa enggak ya, kayaknya sih enggak nih yang di sini. Taruh aja lah ya, siapa tahu ada yang dari sana tuh masuk ya. Masuk kereta dari sana ya, masuk stasiun. Siapa tahu, teman-teman. Jadi bacanya di sini. Nah, udah nih guys. Belum. Bangkunya masih kurang 5. Ntar nih, saya pusing nih naruh bangkunya. Perasaan gue udah naruh 8 guys. Ini yang gak kehitung yang mana ya? Kalau gitu yang ini dong gak kehitung nih, teman-teman ya. Ini salah nih, gak bisa di sini nih berarti. Bisanya di sini. Bener teman-teman, 5. Yang ini dong yang gak kehitung. Ini kehitung. Coba ya. Hitung gak? Kehitung guys. Kalau di sini bener nih. Ini bener. Kalau gitu tempat sampah di sini satu. Nah, kayak gini. Ini bisa nih gue taruh bangku ya. Tempat sampah lagi deh. Satu ya. Nah, 4 lagi nih guys. 4 lagi teman-teman. Akhirnya di mana nih? Sini bisa nih. Nah, sini aja nih satu. Ini satu bisa, di sini juga bisa nih satu. Nah, dua lagi nih guys, dua lagi ya. Gimana ya? Ini kali nih. Ini nih harusnya ya di sini nih. Cuma nggak kehitung guys. Mungkin karena tempat sampah kali ya. Karena ada tempat sampah di situ jadi nggak bisa hitung. Kalau gitu gue taruh sini. Ini bisa nih teman-teman ya. Masih bisa nih di sebelah sini. Nah, kayak gini guys. Bangkunya ya, layoutnya dipinggirin semua teman-teman nih, muat tuh. Berjejer ya nih yang nunggu. Berjejer guys. Gak speed-speed banget sih ya. Gak speed-speed banget. Paling sini ATM yang rese. Sini aja deh ATM-nya jadinya. Pindahin. Nah, kayak gini teman-teman ya. Walaupun dekat tempat sampah biarin dah. Paling sih kalau mau ini kita pindahin nih. Tempat sampah lagi ya. Nah, di sini. Oke, sudah guys. Cuma masih 84% teman-teman nih. Kenapa nih? Apa nih yang kurang nih? Kita pakai biakugan, teman-teman. For replacement 3, guys. Nah, benar kan? Berarti kita mesti benerin nih. Oh, dismantling. Keretanya guys, kita benerin nih sekarang ya. By the way, kita bisa paint kereta kan? Yang gelap aja. Nah, biru aja deh, biru. Ini kereta warna biru, teman-teman. Kita warnain ya. Kita warnain keretanya warna biru. Oke. Oh, ini nih. Bensinnya guys, tempat bensinnya. Nah, ini ada lagi guys. Oh, manjang guys. Ini satu kereta kita benerin ya. Ini selain kita jago merenovasi, teman-teman,
kita juga jago benerin kereta, guys. Skillnya banyak juga ya. Ini kali ini kita benerin juga nih. Apa ya? Kereta ini enggak, guys. Ini doang nih kayaknya nih kita benerin. Sampahnya kita beli lagi, guys, nanti ya. Kita beli segregate lagi, guys, nanti. Ah, benar, guys. Kita mesti masuk ke dalam nih. Ada bangku, guys, yang rusak di dalam soalnya. Tuh, guys, dalamnya kita masih benerin. Eh, bisa naik ya? Bisa naik, guys. Oh, bisa masuk, guys, ternyata. bisa, teman-teman. Cuma dia nggak ngasih tahu ya kalau kayak pintu gitu open gitu ya. Enggak. Yaudah nih, kita di dalam kereta ya akhirnya ya. Akhirnya kita benerin kereta, teman-teman nih. Kita masih benerin keretanya yang di dalam nih, teman-teman, satu-satu ya. Ya tadi kayak. Aduh. Terus bangkunya juga, teman-teman, banyak yang rusak, kita ganti. Ini agak beda, guys, di sini ya. Sekarang ya kita benerin dalam keretanya nih, teman-teman nih, enak nih. Agak beda, guys, sekarang. Oke. Pasti juga kita benerin ya, satu-satu ya. Nah, udah nih kayaknya nih. Belum. Jendelanya belum, guys. Jendelanya lagi ya. Sebentar. Aduh, sampahnya, guys, ya. Oh, sisanya sampah nih kayaknya nih. Open. Ini nggak bisa ya? Eh, bisa, guys. Open ke belakang. Eh, bentar gue cek lagi sebelah sini ada yang kurang apa enggak. Nah, ini kan kurang. Nah. Cek lagi, teman-teman. For replacement. Nah, masih ada. Satu lagi. Yang mana ini yang rusak? Udah nih, guys. Udah, tinggal big press aja. Nah, kita beli yang namanya kontainer lagi, guys, karena kan keluar sampah lagi, teman-teman. Ternyata keluar lagi sampah, guys. Jadi kita mesti naro-naro lagi nih sampah-sampahnya ya, sampah kaca. Eh, apakah ini yang terakhir? Apakah ini yang terakhir? Belum. Udah. Belum, guys. Gue cek lagi ya. Oh, ada yang rusak lagi, guys, satu. Oke, kalau gitu. Yang loading penting juga ya, guys, di saat seperti ini. Nah, yang mana nih? Mana dah? Mana deh yang perlu dibenerin? Oh, ini nih, teman-teman nih. Nah, yang ini nih, yang ini nih. Nah, yang ini nih yang kurang nih ya kayaknya nih. Belum. Masih belum. Oh, ini, guys, graffiti di belakang. Bagian sini nggak kelihatan. Oh iya, ini juga belum gue paint ya. Graffiti, ada graffiti dinosaurus di belakang. Gue ganti. Oh iya, ini belum nih. Nah, apalagi nih yang kurang nih? Big trash. Oh, ini, guys, mesti kita buang. Udah nih. Aduh, nggak bisa diambil, teman-teman, yang tadi sampai yang tadi. Nah. Kira bisa. Kita buang, guys, benar. Gue taruh di segregate deh, nggak apa-apa deh. Ini gue buang. Ini dah. Nggak apa-apa deh ya, kurang-kurang dah. Nah. Nah, ini ya, guys, yang repotin nih kita nyari-nyari yang kurang. Kayaknya sih di sini nih. Enggak, guys, udah. Kita. Oh, di sini nih, teman-teman. Apa yang perlu kita ganti? Oh, ini nih, teman-teman nih, nggak ngeliat. Lampu, guys, satu. Oke, guys, next-nya kita upgrade yang scanning ya. Sudah mulai, kalau luas sudah mulai repot, guys. Ceknya nih. Nah, bagian sini nih, teman-teman nih. Oh, ini, astaga. buang. Ini tadi sampah metal ya, harusnya. Eh? Gak ada lagi, guys, yang kurang.
Nah, di sini nih teman-teman yang kurang nih lampu lagi nih janjani. Nah, kan bener. Bener guys, lampu lagi yang kurang nih satu. Masih belum guys, masih belum. Nah, di sini nih teman-teman yang akhirnya ketemu nih Big Trash satu. Mana tuh dia? Mana tuh dia Big Trash nih, biang keroknya nih guys. Big Trash satu guys, sebelah sini. Wah, benar-benar nih dia. Nah, di sini. Astaga. Belum guys. Belum kelar. Mainnya radiusnya kecil banget ya, berarti ya. Ada bantuan apa ya? Apa nih yang kurang nih guys? Pengajam gue nyari sampah nih yang kurang. Oke, kita cari terus guys sampai ketemu ya. Gak usah menyerah guys, jangan menyerah. Aku takutnya nih di sini nih teman-temannya di dekat-dekat rumput nih. Pulang ah, pulang. Nyari satu lagi nih yang kurang. Dan bilang nggak bisa di scan yang kurang nih ya. Kalau yang nggak bisa di scan apa? Nggak tahu guys. Misalnya. A few moments later. Oh sini teman-teman nih kurang. Aduh, bedroomnya kurang dua. Bedroom elemennya kurang dua teman-teman. Ternyata yang di sini. Astaga, ini gua kasih apa ya? Hop deh sob. Hop sama. Aduh, urin dong. Asing lagi kali ya, sing. Enggak guys, nggak bisa. Mesti yang ini nih, yang di sini. Towel deh, towel satu lagi. Ah. Ini mesti dua temen nih. Nah, awalnya gue taruh lagi deh satu nih di sini deh. Belum guys, belum. Satu lagi kurang. Oh yang ini belum gue taruh. Eh? Mantap sekali ya guys, game ini ya. Udah luas. Jadi yang HT itu penting banget nih temen-temen ya, kayaknya karena kan areanya udah semakin luas guys nanti. Oke guys, akhirnya selesai juga kita merenovasi stasiun apa dah tuh, gue lupa ya jadinya ya. 2 jam guys gue main game ini temen-temen ya. Oke, nanti kita bakal lanjutin lagi game Train Station Renovation. Seenggaknya udah cukup tahu ya. Ini pakai mekanik juga guys mainnya ya. Oke teman-teman, nanti kita bakal lanjutin lagi gamenya. Dan terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Kita akan bertemu lagi di next episode guys ya. Dadah.